Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Pada minggu ini, pihak Canonical secara rasminya telah melancarkan Ubuntu 14.04 yang mana membawakan sokongan selama 5 tahun untuknya. Bersama-sama dengan versi LTS ini, ia turut menyertakan beberapa pembaruan dari segi penggunaan Unity selain pelbagai kemaskini aplikasi, perisian dan pelbagai gambar latar belakang baru bersama-sama dengannya. Turut menjadi fokus utama pada minggu ini adalah acara pelancaran peranti baru yang diadakan oleh ASUS. Mereka telah mengumumkan peranti Zenfone dan juga Padfone Mini yang akan dijual di Malaysia tidak lama lagi. Zenfone merupakan telefon pintar daripada ASUS yang hadir dalam beberapa variasi saiz dan dilengkapi chip Intel serta antarmuka Zen UI. Ia akan dijual pada harga bermula RM299 sekaligus menjadikannya salah satu telefon pintar Android yang mampu dimiliki ramai. Selain Zenfone, Padfone Mini turut diperkenalkan iaitu peranti hybrid menggabungkan tablet dan telefon pintar. Ia akan dijual sekitar Mei di Malaysia pada harga RM999. Bercakap mengenai peranti, pihak Brightstar Malaysia turut sama telah mula menawarkan Motorola Moto X di Malaysia di mana ia dijual pada harga RM1,499. Selain daripada pengenalan peranti baru pada minggu ini juga, pihak Microsoft telah memperkenalkan Windows Phone 8.1 kepada para pembangun membolehkan mereka menguji dan mencuba platform mudah alih terbaru tersebut di peranti masing-masing sebelum ia mula ditawarkan secara rasmi kepada semua pengguna. Antara fungsi baru yang menjadi fokus di Windows Phone 8.1 adalah termasuk pusat notifikasi dan juga sokongan bantuan maya Cortana. Bercakap mengenai Microsoft, mereka juga telah menerbitkan Office Online di Chrome Web Store yang mana meliputi Word Online, PowerPoint Online dan juga OneNote Online. Google pula tidak ketinggalan pada minggu ini di mana mereka telah menerbitkan beberapa aplikasi baru di Play Store termasuk Google Camera yang menyertakan fungsi Lens Blur dan juga Chrome Remote Desktop untuk Android yang membolehkan pengguna mengawal komputer mereka menggunakan tablet atau telefon pintar. Dan akhir sekali di Malaysia, pihak Google telah melancarkan sokongan AdWords dalam bahasa Malaysia sekaligus memudahkan dan menarik lebih ramai penjual dan pemilik perniagaan menggunakan platform pengiklanan mereka dalam menyasarkan pengguna tempatan. Sekian laporan ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!